Hai, halo, hai, kembali lagi di channel Rifan Gameplays. Di video kali ini saya akan mereview mod dump truck dari Ade Iskandar, guys ya. Mod ini beberapa hari yang lalu sudah ya rilisnya. Dan oke, nggak usah banyak omong lagi, langsung saja kita mulai reviewnya. Kita mulai dari mananya dulu ini, guys ya. Pintunya dulu aja ya. Untuk pintunya membuka yang bagian kanan dan kiri, terus berikutnya wipernya. Oke, wipernya nyala guys ya, itu ini wipernya nyala. Oke, terus kita ke lampu. Untuk lampunya kita lihat lampunya, nah kalian bisa lihat sendiri guys ya, untuk lampunya nyala. Bagian depan, bagian belakang juga nyala kayaknya ya. Oke, nyala juga. Terus kita coba ke hazardnya. Oke, untuk hazard bagian belakang nyala. Terlihat bagian depan. Oke, sudah nyala semua. Oh, ini juga ada lampunya juga guys ya. Nyala juga lampunya. Terus di bagian sini juga atas ada lampunya juga. Kalau kita nyalain hazard ya, kirain itu kalau pakai lampu utama nyalanya, ternyata pakai hazard. Oke, kita matikan semua. Kita coba selanjutnya, yaitu apa dulu ini, bukan yang nomor satu dulu aja lah. Untuk nomor satu, untuk menjengatkan ya, untuk mengangkat si kepala truknya ini, headling seperti itu. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua seperti ini guys ya. Yang kedua, untuk yang kedua, terus kita lanjutkan lagi yang ketiga. Yang ketiga ini apa fungsinya, weh? Oh, ini guys ya. Jadi mesinnya bisa kebuka seperti ini. Ini cukup keren juga ya. Oke. Kita matikan semua. Sengaja kita coba modnya. Saya sekarang ada di Bukit Tinggi guys ya. Dan untuk mod OBB saya pakai dari Kolit 04. Kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita keluar dari terminal Bukit Tinggi. Kita ambil jalur kiri ya guys ya. Oke, kita ambil jalur kiri. Untuk tampilan interiornya seperti ini. Di sini ada GPS di sebelah kanan sana, ada bendera merah putih dan juga ada ketupat. Terus apalagi di sebelah sana? Oh, enggak ada ya. Bentuk aja. Dan di depannya ini di kacanya ada tulisan PT ya. Oke, untuk modnya sendiri gratis ya, tanpa PW maupun sel ya. Intinya gratis tanpa password guys ya. Kalian bisa download aja linknya, sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Dan btw, ini Ade Iskandar ini kalau bikin mod itu berasa detail ya. Dan ini kalau kita aja bikin jalan, ketupatnya goyang guys ya. Dan bukan hanya ketupat, tapi untuk kepetnya ya. Ya intinya kepet seperti itu. Ini kayaknya goyang juga, nah kan bener. Ade Iskandar itu bikinnya itu cukup detail guys ya. Dan ini saya bawanya ini kayak ringan gitu loh guys ya. Dan juga kecepatannya saya pernah tadi saya cepat saya buat kencang itu kecepatannya 215 guys ya. Kecepatannya itu 215. Itu menurut saya sih cukup kenceng ya. Dan oke, kita lanjutkan lagi. Ini suasana kotanya, mod OBB-nya ini cukup
cukup bagus ya menurut saya, karena pohonnya itu loh guys, berasa real gitu. Oke. Kita pelan-pelan saja guys ya. Oke, pelan-pelan, awas nanti nyangkrok. Untuk modnya sendiri ini cukup besar dan tinggi, tapi nggak panjang guys ya, namanya juga dump truck. Oke, kita belok kiri, awas awas awas, kosong kosong. Oke. Oke, kita salep saja. Oke, mungkin cukup di sini dulu untuk video kali ini, review mod dump truck-nya sampai sini dulu. Saya Rifan Gameplays, mohon pamit. Salam simulator.